Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat-sehat aja di masa pandemi yang tak pernah berakhir ya. Di kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang film Mama Muda yang hobi bergenjutan ria lagi dengan pria yang tak dikenalnya. Film ini berasal dari Spanyol yang berjudul Once a Week. Film ini menceritakan tentang keseharian si Mama Muda yang hobi bergenjutan ria, tapi di balik pergenjutan ria tersebut, ternyata ada kisah pilu yang dialami mereka. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya guys ya. Film ini baru mulai sudah dipenuhi adegan-adegan pergenjutan luar biasa. Perempuan ini bernama Julia dan si laki-laki berjanggut bernama Manuel. Mereka ini tiap harinya hanya menghabiskan waktu untuk bergenjot ria setiap hari. Setelah selesai, mereka berdua pun langsung beres-beres pakai baju dan langsung cabut. Kita pun diperlihatkan bagaimana mereka berdua saling bertemu dan mereka berdua saling berkenalan. Mereka berdua ini bertemu 1 tahun yang lalu saat si Julia sedang melakukan tes di mana si Manuel menjadi pendampingnya. Nah, dari situ kedekatan mereka berlanjut sampai ke atas tempat tidur. Mereka sangat sering juga melakukan adu gabrut bersama, bahkan tiap hari, mungkin tiap jam, menghabiskan waktu bersama di dalam kamar hotel tersebut. Nah, di kamar hotel ini mereka bercerita, bercanda gurau, saling meledek, bahkan melakukan ritual percintaan setiap hari dalam hotel tentang kehidupan mereka masing-masing, yang artinya mereka ini berteman tapi tiap hari melakukan pengadukan semen layaknya pasangan suami istri. Mereka juga menghabiskan waktu bersama dengan mendengarkan lagu berdua. Nah, kalau udah gini, sampai kapan mau terus begini melakukan pengadukan semen tanpa status sosial? Ya, sekarang mah mereka hanya bisa menikmati masa momen berdua dalam kamar hotel ini. Si Julia sudah mempunyai pacar, tapi pacarnya lagi pergi keluar kota. Makanya dia bisa bebas menikmati rudal si Manuel setiap hari. Hari-hari juga terasa indah, sampai pada akhirnya si Manuel menembak dirinya. Tapi si Julia seperti tidak mau menerima si Manuel, dan akhirnya di sini kita tahu bahwa si Julia ini mandul alias tidak punya anak. Makanya dia ditinggal sama pacarnya. Mengadopsi anak pun Julia tak mau, ya mau gimana itulah keputusan hidupnya. Dan si Manuel di sini juga bercerita bahwa dia sudah memiliki seorang bocah yang bernama Nicholas. Dia berumur 9 tahun dan berkebutuhan khusus. Sehingga hal ini yang bikin si Manuel gak enak hati. Di balik mengadukan semen yang mereka lakukan, ternyata terdapat kisah pilu. Hari-hari berikutnya suasana pun menjadi lebih romantis karena si Manuel membuat puisi cinta dan dibacakan di depan Julia yang membuatnya tersentuh dan berkaca-kaca. Tapi si Julia kembali menolak dan bilang dia tidak bisa jauh lagi bersama dengan si Manuel. Besoknya mereka kembali melanjutkan waktu berdua, tapi tetap dalam kamar hotel berdansa dan menikmati alunan musik yang sangat syahdu. Karena tak mau kehilangan si Manuel, akhirnya Manuel mengajak si Julia untuk pergi jalan-jalan keluar hotel layaknya seperti pasangan normal. Namun si Julia menangis karena pacarnya sangat menginginkan anak, walau dirinya tak bisa mempunyai anak. Tiba-tiba suasana pun menjadi hening. Lalu mereka pun di sini berpelukan sangat lama. Si Manuel pun pamit meninggalkan Julia, yang diikuti oleh Julia yang ikut pergi keluar kamarnya. Dan film pun selesai.